Media sosial dihebohkan oleh narasi bahwa banyak pesawat yang sengaja menebar racun chemtrails dan membuat orang yang terkena menjadi terinfeksi Omikron. Selain beredar di pesan berantai WhatsApp, narasi serupa juga dibagikan oleh akun Facebook Nazielna TBN pada 2 Februari 2022. Benarkah banyak pesawat yang sengaja menebar racun chemtrails yang menyebabkan terinfeksi Omikron? Dari hasil penelusuran kami, faktanya ini hoax yang sering beredar di tengah masyarakat. Namun akhir-akhir ini kami banyak menemukan narasi senada. Asap putih yang keluar dari mesin pesawat dianggap chemtrails atau zat beracun. Padahal ini narasi keliru. Kesimpulannya, klaim bahwa banyak pesawat yang sengaja menyebar racun chemtrail yang menyebabkan terinfeksi Omikron adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis fabricated content atau konten palsu. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta.